saya sudah mengenal majalah Intisari sejak usia muda, mungkin sekitar umur 3-4 tahun, karena almarhum ayah saya secara rutin menulis artikel untuk majalah Intisari, dan bahkan artikelnya yang pertama terbit di edisi pertama majalah Intisari pada tahun 1963. Nah, sampai tahun 70-an ayah saya masih menjadi penulis tetap untuk majalah Intisari setiap bulannya. Saya selalu ingat bahwa setiap bulan Pak Adi Subrata, saat itu pemimpin redaksi Intisari, secara rutin datang ke rumah kami untuk menjemput artikel-artikel yang diketik ayah saya. Sejak itu kami sekeluarga selalu berlangganan dan membaca majalah Intisari. Saya senang sekali bahwa edisi pertama majalah Intisari diterbitkan kembali, karena ini merupakan salah satu produk bersejarah, saya pikir, untuk tidak saja untuk keluarga Kompas Gramedia, tapi juga untuk pembaca di Indonesia, karena pada saat itu sedikit sekali majalah dalam bahasa Indonesia yang memuat banyak artikel yang mengenai beragam hal, mulai dari perjalanan, masakan, geografi, pariwisata, dan sejarah, itu yang ditulis dalam sebuah majalah. Jadi saya pikir ini sangat peristiwa yang sangat bersejarah. Selamat ulang tahun untuk majalah Intisari yang ke-60. Selamat atas capaiannya selama 6 dekade terakhir. Dapatkan majalah Intisari edisi pertama ini segera, karena ini collector's item.